Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengucapkan selamat Hari Santri untuk seluruh santri di Indonesia. Santri yang senantiasa sehat dan santri yang senantiasa berakhlakul karimah dan berkeadaban tinggi. Mari kita isi peringatan Hari Santri dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan kita isi kegiatan peringatan Hari Santri dengan demonstrasi atau aksi-aksi yang tidak bermanfaat. Santri adalah para penerus ulama yang mereka menjadi uswah, menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia dan kaum muslimin pada khususnya. Sekali lagi, selamat Hari Santri. Mudah-mudahan di peringatan Hari Santri ini kita bisa mengisi dengan kegiatan yang bermartabat, kegiatan yang berkeadaban, dan jangan sampai peringatan Hari Santri dinodai dengan berbagai aksi demonstrasi, apalagi demonstrasi yang anarkis dan diwarnai kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.